rapin Bu Yen. Udah rapin. Ayo, udah rapi semuanya ya. Teman-teman media udah rumput rumput tetangga nih ya. Iya, iya. Hijau dong. Teman-teman wartawan juga ada lengkap semuanya ya. Udah lengkap semua ya. Oh iya. Tadi snacknya udah? Sudah. Oh, nasi kotak nasi kotak. Nanti ya. Nanti sama ibu ini ya. Nanti sama ibu ini. Operatornya. Tapi Pak Regen kok temen-temenan ya? Ada preskon gini, emang yang mau disilang siapa sih? Oh, ada. Udah. Pokoknya lu tenang aja, Boyen. Ini artis fenomenal yang pastinya nih teman-teman media akan mendapatkan berita-berita yang menarik. Benar sekali, Boyen. Ini tuh luar biasa. Aril. Hah? Luar biasa. Bukan. Itu kalian luar biasa. Ya udah pokoknya teman-teman media udah ada. Ya. Pokoknya nanti kasih pertanyaan aja ya ke ini siap. Pertanyaannya yang baik-baik ya. Udah langsung aja dimulai ya presentasinya. Boleh. Saya mau bacain rules-nya dulu. Oh, boleh bacain rules-nya. Buat teman-teman media ini, mohon maaf sebelumnya ya. Untuk teman-teman media, masing-masing media harap kooperatif ya. Kami harapkan gitu. Media hanya diizinkan bertanya satu per satu. Tidak bisa langsung bertiga barengan gitu karena takutnya enggak kedengeran. Nah, dan kalau bertiga jatuhnya bukan nanya ke artis, jatuhnya itu cerdas cermat ya. Iya. Jatuhnya paduan suara kalau barengan bertiga ya. Iya, betul. Okay. Semua sudah siap? Aman. Semua sudah siap? Siap. Yang di rumah sudah siap? Siap. Yang di studio sudah siap? Siap. Dilarang gua sama dia. Enggak mau gua kalau udah sabar silakan ayo kita mulai aja ya. Mulai aja ya preskonnya ya. Kami persilakan langsung untuk terdakwa dan juga korban untuk memasuki ruang preskon. Silakan. Persilakan. Apa-apa kenapa? Ini rumah jompo. Maaf ya. Bukan. Ini tempat preskon, ini tempat preskon. Ini media. Kamu kenapa gak bilang sama saya? Ini tempat preskon, ini istri saya datang marah-marah. Dia ninggalin saya di kampung. Saya pergi berperang. Oh, kamu ninggalin dia? Iya. Dalam keadaan hamil. Hah? Dia nih. Wah. Apa hamil? Bukan saya, dia yang hamil. Papa, mama jangan berantem. Enggak. Udah, kok gini anak kita udah gede seperti ini. Iya, mama. Silakan duduk. Saudara Maksur dan juga Ibu Marsya boleh silakan. Maaf, ini jangan ada keributan. Ibu Marsya nih, siapa nih? Ibu Makmur. Kita nyebutnya namanya Makmur apa? Marsya sama Vino. Oh iya, belum masuk ke itu ya. Belum, nanti aja. Pokoknya ini adalah Vino dan Marsya, teman-teman wartawan kalau boleh. Kalau mau ngasih pertanyaan boleh silakan. Silakan bertanya. Saya? Ya. Ya. Saya Inggar, jurnalis dari Majalah Tempe, ingin bertanya. Oke, okay, benar. Ingin bertanya. Benar. Kepada Bapak. Bapak namanya siapa? Kakak aja. Kakak namanya siapa? Saya. Vino Gebastian. Ya. Yakin. Kita kunci jawabannya nih. Enggak usah. Mbaknya nanya doang. Mbak siapa, Helmi Yahya, Mbak? Saya ingin bertanya pada Mas Vino dan juga Mbak Marsya, pada tahun ini pernikahan kalian berusia 12 tahun. Jadi apa rahasianya supaya terhindar dari pinjol? Bukan. Dari cerita atau gosip miring? Nah, ditinggal di kampung sendirian. Hah? Makanya jauh dari gosip kan? Bebas dari gosip. Ditinggal? Ya gimana bikin gosip? Kan saya di badan perang, dia di rumah. Loh, jadi selama ini Mas sendiri di medan perang? Gak usah ganjen ya. Kemarin supir truk. sekarang Bang Vino. Iya. Tapi boleh dijawab, kenapa 12 tahun terhindar dari gosip atau berita miring? Gimana, jawab? Enggak, kamu. Ya gak harus ada yang di apa-apain sih ya. Betul. Karena memang hidupnya ya tidak ada masalah, tidak ada yang seperti apa. Jangan cari masalah aja sebenarnya. Iya benar, Mbak. Jangan cari masalah. Betul, Mbak. Benar itu. Dengar enggak itu ngomong? Iya, benar. Cuman aneh aja gitu, lurus banget rumah tangganya. Loh. Lah kita kan di sini mau cari berita yang Mbak mau nyumpahin saya enggak lurus? Bukan. Enggak mungkin saya menyumpahin. Saya lempar nih. Ya sabar. Jangan. Saya mah senang aja kalau dilihat sama Bang Pino. Jangan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Caca, ntar nih gamenya gimana sih? Jangan dulu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Mungkin dari abang-abang mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh dengan saudari. Itu Bang, lihat di situ ya kalau bingung. Dari Kompes ini pasti. Dari Kempes ya? Kempes. Boleh? Kebaca gak Bang? Mau nanya nih, Pino sama Marsha ini kan sudah beberapa kali main film bareng. Terus pernah gak karakter yang kalian perankan sampai kebawa ke rumah gitu? Nah itu jadi bagus. Jadi becok ke rumah gitu kan? Bagus, ya, bagus pertanyaannya. Bagus. Pertanyaannya bagus. Apa ya? Gak pernah. Kamu pernah? Pernah waktu itu. Sebetulnya gak, bukannya kebawa ke rumah sih.
kebiasaannya. Waktu kebiasaannya ke bawah yeah. gitu. Kayak waktu itu syuting sama dia juga. Sama kalian juga ya? Iya. Yeah. Sorry, film apa ya? Jadi, waktu ke bawah perannya apa tuh? Waktu itu syuting Miracle in Cell No. 7. Jadi itu ada saya tuh kayak ngebuat satu gestur yang apa namanya yang matanya tuh kayak agak lari gitu. Nah itu ternyata sampai ke rumah begitu ngobrol sama dia, tiba-tiba matanya ini sendiri gitu, masalah kebiasaan sih. Oh. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk di lokasi enggak, kayak misalnya regen, ada kebiasaan-kebiasaan suka apa belanja-belanja gitu apa. Enggak. Dia gangguin. Gangguin apa? Gangguin ekstras kebawa ke rumah dia. Istrinya digangguin. Kita dua film dan ekstrasnya cowok semua. Oh begitu, karakternya, apa kebiasaannya yang sering ke bawah ke rumah-rumah ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Mbak Ingkar? Ada lagi, saya di sini masih mempunyai sekitar 65 pertanyaan. Kebanyakan. Ya satu aja. Oh maaf, Pak. Ya. Ketinggalan. Oh iya. Pantesan dari tadi. Iya. Ada yang kurang. Enggak, dari tadi juga kamera ke bawah juga sih sebenarnya. Candid, ceritanya candid kita. Oke, candid. Kamera juga ke bawah. Ada lagi, Mbak Ingkar? Pertanyaan kamu. Jangan marah. Ini kamera udah ke bawah-bawah sampai ke rumah dong kayak gini. Iya. Apa Mas Vino dan Mbak Marsha setuju kalau anaknya mengikuti jejak orang tuanya menjadi aktor di perfilman Indonesia? Aku setuju. Kamu? Udah setuju? Lo kan belum. Dari Mbak Marsha, dari Mas Vino-nya dari belum. Mas Vino. Iya, sebetulnya kita gak pernah ngarahin dia untuk jadi apa sih. Tapi kalau dia mau, kita setuju. Kalau dia mau, apa yang dia mau kita arahin. Ya, betul. Misalnya dia mau jadi tentara seperti saya, saya arahin. Gak apa-apa. Betul. Gak apa-apa. Berarti gak takut nanti di... kalau anaknya ikut-ikutan orang tuanya itu ntar dikatain sebagai dinasti perfilman. Ini abangnya dekat. Abangnya di sebelah dekat. Ini gak bisa diedit, masalahnya live, Bang. Aduh, gua di... Udah, gak usah kita bilang aja. Apaan ini, masa rumah tangga lurus-lurus aja? Sebenarnya gak seru, gak ada berita kita. Kita betul buat headline. Ya kalau gimana orang bagus? Jangan saya. Ya kalian sebagai media pertanyaannya juga harus berbobot. Iya dong, jangan begitu dong. Pertanyaan dari saya film pertama sama film terakhir, pertanyaan itu doang, karakternya apa, ceritanya apa. Tau. Baca aja dulu itu aja pas rilisnya. Tau. Kita tentang rumah tangga. Kayak gini gak bisa digoreng, saya gak dapat berita yang heboh. Aduh, mendingan kita pulang aja, Pak. Ayo. Bener rumah tangganya. Udah daripada kita gak ada ini. Wartawan palsu dasar. Mending kita sekarang gabut aja. Itu wartawan yang beli dari penonton tau. Iya bener, udah tahu. Figuran doang. Bener, makanya dia kaget seperti Mama Ingkar tadi. Ini kita sekarang gabut aja yuk. Gabut apaan? Gabut. Apa itu? Gabut. Gabut itu singkatan. Apa itu? Live ya? Iya. Wah mikir nih. Iya. Aman aja. Gabut. Gantian nyebut. Yes. Jadi kita akan bermain sedikit. Benar, di sini akan dibagi dua tim. Aduh. Ada aja. Boyan akan bermain bersama Vino. Ya. Rika akan bermain bersama Marsha. Vino sama Boyan silakan kesini. Oke. Berhadapan-hadapan. Bang Vino, sorry Bang ya. Takutnya lu. Bukan nama lo kan? Bukan nama lo. Bukan. Kalau Marsha ntar sama Nebir ya. Nebir. Baiklah. Jadi saya akan... minta kalian bertatapan mata. Ya. Kan biasanya sama kamu tatapannya. Iya, sekarang sama Vino. Oh, ya. Oke. Okay. Aman ya. Aman. Udah gak usah kebanyakan ngomong ya. Jadi misalnya saya sebut satu kata, misalnya tempe. Kalian harus menyebutkan kedelai. Iya. Gantian, Vino apa? Fermentasi misalnya. Iya. Korek. Tapi tangannya harus sambil gini. Tatapan. Balok juga bisa ya, tempe ya. Apa? Balok. Iya, tempe balok benar. Misalnya, itu kan contoh doang. Ya. Gorengan. Iya. Tatap matanya betul, Vino. Gorengan, susah ya permainan. Ya Allah, lu udah kalah, kalau udah kalah lu. Iya. Tata matanya terus. Kurang dekat lagi. Jangan. Iya, ada istrinya enggak boleh. Iso. Emang kalau ada enggak. Baiklah, satu kata. Kalau kalian
Nah, saya sebut ngapain liatin gua, liatin ngono. Menyebutkan kata Desta. Satu kata dulu dari Boyan. Plat etis. Tenggot. Playboy. Cerek. Drummer. Penyiar radio. Buat punak. Prediksi. Kan banyak kan Vin, daripada cerai kan banyak yang lain. Harusnya. Ya, ya, yang kepikiran. Yang kepikiran. Ya. Saya juga kalahnya itu deh. Saya malah bukan kamu ke kreatif. Soalnya gue tadi bisikinnya itu. Gantian silakan. Oke, okay, saya. Yuk. Santai aja kali Gen. Ya, semangat maksudnya ini. Telur asin, telur asin. Nah ini. Silakan. Merek skuter ini. Ini lihat-lihat nama. Skuter. Itu kan, enggak konsen kan lu? Pacan jadi gua. Ayo dong, Gen. Iya. Kamarnya konsen enggak? Konsen. Oh iya. Ini orang selim banget. Enggak apa-apa ya kamarnya ditatap ini tukang madu ini. Biasa aja. Iya, biasa aja. Udah, Vin lu santai aja udah. Biasa aja. Lu percaya kan sama gua, Din? Saya kira Pak sama saya, Pak. Ih. Dia. Kedek-kedekan. Masa drop banget. Oke. Satu kata disebutkan pacar dari Rigen dulu. Malam minggu? Baru. Apel? Ke rumah. Pantai? Hah? Pantai? Enggak lu salah. Lu pacaran di pantai. Pacaran di pantai. Jauh banget. Ya lu tahu. Ancol. Lu pacaran ke Ancol? Iya. Ini? Kok iya? Ya iya, lu kenapa pacaran ke Ancol? Masih. Ya sekarang udah enggak. Kalau dulu. Emang aneh orang pacaran ke Ancol? Enggak, lu sebelum pacaran apa sesudah pacaran? Waktu pacaran sama yang ini sekarang? Enggak lah. Bukan gue sih. Bukan. Yes. Ada kata kedua, langsung aja. Lu kalah lu, tapi ya udah ulang. Ulang ya. Baiklah. Satu kata tentang istri dari Rigen. Cantik. Ditinggal. Putih. Bersih. Manis. Ini senyumnya ini. Lu enggak hargain gua banget lu. Kok kurang ajar? Lu enggak hargain gua. Saya lagi mikirin istri saya. Lu udah dua film sama lu nih. Istri saya. Senyum-senyum film nih. Istri saya. Lu enggak hargain gua banget lu. Istri saya. Di depan tadi bang. Di sini lu. Istri saya. Saya kan bilang, saya putih, cantik. Pas lu nyebutin gini. Isinya. Lu liatin deh. Itu kurang ajar. Kurang ajar banget ya. Lu. Ini lu berdua kompor. Oke, sekarang Boyan sama Final. Berarti gue menang ya, berarti ya. Enggak, kalah lu. Final Boyan lagi. Lu yang benar mainnya, jangan kalah lagi. Iya dong. Ya. Jangan Desta lagi katanya. Enggak ada. Ntar cerai lagi. Oke, yuk. Enggak cerai lagi. Kata yang dimaksud adalah mantan. Boyan. Pacar. Cowok. Sakit hati. Dikecewain. Bubaran. Selingkuh. Bubaran kayak Pak Abi. Bubaran apa? Ikatan cinta. Hah? Makan temen. Sedih. Gak modal. Deg-degan deh. Cuek. Vino banyak ya kosakatanya. Cemburu. Mata duitan. Ngeretin. Ngeretin. Lalu, ini pengalaman lu ya? Ya keluar semua ya? Balas ya? Lu kan harus main. Balas ya? Mata duitan. Gak modal. Tapi mantan kan? Oh iya mantan, iya. Oke. Okay. Marsha, sama Rigen ke terakhir ya? Oke. Okay. Gak usah dicek begini. Yang bener lu jangan senyum. Ya gue bener. Lu senyum. Gak ada pikiran. Ya kan strategi gue biar ini kamarsenya kalah. Dipatahin punggung sama Bang Pino tadi. Lihat deh. Baiklah. Satu kata. Kasur. Perut tadi berapa? Bantal. Empuk. Guling. Pindah. Spray. Bantal. Bantal sih udah pak. Oh iya. Marsha kalah. Kok lu kalahin istri gue? Wah, kacau. Lu kurang ajar lu. Gak ada sopan bapaknya. Lu kompetitif banget lu. Masa cumain gak boleh menang? Ini perempuan dia. Lu masa aja gue pengen menang. Lu kompetitif banget, gila. Gak ada ngalah-ngalah. Cuma main-main. Cuma main-main doang. Lu serius banget. Keterlaluan. Itu tuh ya, kalau gue bilang gak modal atau duitan lu. Tau. Gak make sense kata-kata dia. Gue ngebuyin aja gue menangin tadi terakhir menang deh. Iya. Menggeret. Udah cukup masuk aja nih. Gila sih. Berakhir kiss lu ya.
Kok jadi saya yang salah sih Pak ini Pak? Dari Gen, ini kita pada kangkringan di sana. Ya udah. Makan-makan biar damai. Kok sih kangkringan sih Pak? Begini aja. Oh iya iya. Bisa dibantai terus. Oh iya iya. Ya udah sana. Ya udah. Ayo kita nongkrong aja sana. Nongkrong.